rekan-rekan media yang juga sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa pagi hari ini kami Polres Majalengka akan melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana narkotika di Polres. Kemudian juga hadir di sini dari rekan-rekan kejaksaan, hakim, pegadaian, dan BPOM. Tentunya ini hasil ungkap pidana ada dua kasus yang kami tangani. Yang pertama tanggal 26 April, kemudian yang kedua tanggal 6 Mei. Total jumlah semua itu adalah 1,077, dimana apabila diasumsikan 1 gram dipakai oleh 5 orang, maka ada kurang lebih 5.000 lebih orang yang terselamatkan di Kabupaten Majalengka. Nah, nanti rekan-rekan bisa melihat proses pemusnahan akan dilakukan setelah ini. Kita timbang dulu ya. Kita buka sama-sama rekan-rekan ya. Ini adalah PP 1 kg sabu yang telah diamankan lokasi di tol Kertajati seberat 1 kg. Dan dibungkus plastik teh 2 nyuang. Nah, ini yang kita lihat. Ini adalah BB sabu 1 kg. Kemudian saya izin buka. Kita timbang rekan-rekan. Ini sudah kami sisihkan 6 gram. Kami sisihkan 6 gram untuk kebutuhan di laboratorium dan pengadilan. Setelah kita ini dan juga ini rekan-rekan saya hancurkan. Izin, Pak. Thank you.
Timbang, kita hancurkan, kemudian kita taruh di dalam tempat, kita berikan air raksa dan diaduk. Setelah ini kita akan melaksanakan pembuangan. Ini Pak selesai. TKP di Baribis yang jumlahnya 13,373 gram. Nah ini akan saya campur ke dalam ini. Yeah.